kalau di sekitaran ini biasanya orang-orang tuh lihat sosok apa dulu? Sosok di sini kata rumor sekitar di sini itu ada sosok genderuwo. Oke teman-teman, ini mungkin ada sesuatu yang sama Angga. Jadi Kak Pin lagi mencoba menerangkan si Angga ini. Boleh kasih ini? Oke guys, Solo. Hari ini salah satu tim dari kita ada yang lemah, mungkin bisa dibilang ya. Nah Kak, tadi Kak Pin sempat ngebahas nih kalau bakal ada yang beda nih. Dan malam hari ini bakal ada uji nyali. Dan Kak Pin pilih tempat ini sebagai tempat untuk uji nyali. Kenapa tuh Kak? Karena yang lembar yang beda kan kayak sosok kue itu di sini. Nah, oh di sini? Betul, jadi aku akan melihat sosok ini tuh siapa sih jin atau apakah kenapa orang-orang sekitar itu bisa bilang itu gitu ya. Halo guys, kali ini saya akan membuat konten berbeda dari sebelumnya, oke? Sebelum itu, kalian subscribe channel saya ini, karena subscribe itu gratis, mudah, dan gampang banget, oke? Tunggu apa lagi, saya kasih waktu 1, 2, 3. Oke? Buruan subscribe guys! Thank you. Halo guys, kembali lagi dengan saya, Adi Swarto. Oke, kali ini saya akan membuat konten horor yang kedua, mengeksplor tempat, mungkin bisa dibilang rumah yang sudah angker ya. Tapi saya tidak sendiri, saya akan bersama seorang yang mungkin bisa bilang indigo ya. Dia yang bakal memberitahu ada apa aja di rumah sini. Tapi sebelum itu kan subscribe channel saya guys, karena subscribe gratis, mudah dan gampang. Baik, saya akan mengundang seorang tersebut. Baik, mungkin bisa datang Kak. Halo. Halo Kak. Malam. Baik, inilah seorang yang saya bilang. Saya bersama asistennya dan juga Athena Fortune. Dari Athena Fortune. Oke, sebelumnya Kak, mungkin bisa dijelaskan mungkin channel YouTube-nya dan juga Instagram mungkin. Channel YouTube kita ada Athena Fortune. Instagram kita juga Athena Fortune. Di sini kita lebih bergerak di spirit dolls ya, kalau lebih ke boneka arwah. Yang saat ini aku buat namanya Sasa. Sasa. Jadi dia memang lebih sering ikut penelusuran enggak ya? Lebih sering ikut lah penelusuran di mana-mana gitu. Jadi terima kasih untuk Kakak sudah mengundang kita. Iya, terima kasih sudah bisa collab juga. Terima kasih. Jadi nanti kita akan sama-sama lihat dalamnya seperti apa ya. Oke. Terima kasih. Oke guys, itu ya perbincangan kita sebentar. Mungkin kita langsung aja ke videonya guys ya. Video, menurutmu kalau di sekitaran ini biasanya orang-orang tuh melihat sosok apa sih? Sosok di sini ya. Kata rumor sekitar di sini itu ada sosok genderuwo. Cuma genderuwo saja? Iya. Kalau ngomong masalah sosok kan memang sebenarnya sih banyak ya, banyak, sih. Banyak. Cuman yang mungkin yang lebih antara itu lebih si pemuhunya itu. Tadi nggak sih jawabannya bilang detail tapi omowo gitu. Anggap masih aman kan ya? Aman. Kalau kenapa bilang ada sasaran? Kalau aku nggak bisa. Coba deh perhatiin di setiap kamar masih ada beberapa kamar yang masih ada divannya. Iya. Di depan. Ini ada satu. Ini ada satu, tadi juga di depan ada satu. Di mana? Di depan kamar iya. Yang tadi aku mau pertama kali. Nah, jadi ya teman-teman ini memang kalau dilihat dari detail bangunannya sih memang ini sepertinya kos-kosan ya enggak? Kos-kosan nih, jadi kita setiap tempatnya pasti untuk kamarnya sih pasti juga bakal. Enggak, masih aman? Pasti ada sosok yang sebenarnya ini. Cuman kalau secara detail kan jujur terusan dan benar nggak tahu, tapi kalau yang merasain memang penuh banget. Penuh banget di depan pun tadi Angga sempat bilang dengerin suara di depan tadi di kamar itu kan. Kalau berada sih emang lebih banyak anak kecil di sini. Kalau itu gimana nih? Merinding aja di sini, auranya lebih tajam. Tajam ya, oke baik. Kalau kakak sendiri tertarik ke daerah mana nih? Lebih ke daerah kamar-kamar sih. Nah, kita coba ke bagian sana dulu. Oke, kali coba aja sebelah rumah tangga sih. Siapa tahu di sana ada kamar juga yang bisa.
udah rapuh-rapuh gitu ya kayu-kayunya. Ini bisa dijelaskan sedikit ya. Situasi kamar mandi ini sudah tidak cocok untuk digunakan lagi ya, karena sudah berapa lama tidak di ini, sudah hancur dan mungkin bisa dibilang pasti ada, cuma nggak bisa ngomong ada apa gitu. Iya. Kamu bisa merasakan aja. Iya, merasakan apa? Iya, kalau misalnya ini sih ada perempuan di dalam kamar ini, jadi lebih detail nanti kita panggil sama Kak Win ya. Anda? Gimana lu? Tadi kurung masih kan? Kenapa? Masih aman tadi ya? Masih aman tadi. Masih kuatnya tapi. Tapi kepala pusing sih Kak. Gimana nih ya? Kita coba Kak Win. Kak Win. Kita langsung panggil sih. Kak Win. Kak Tom. Kalau kayak gini nih, Kak Winnya nggak bisa ngapain nih. Mungkin mau meditasi kira-kira. Kenapa nih kira-kira? Tadi dari mana sih kalian? Ruangan depan ya? Iya. Kita memencar kan? Ya, karena memang... Oke, teman-teman, ini mungkin ada sesuatu yang sama Angga. Jadi, Kak Pin lagi mencoba menetralkan si Angga. Boleh kasih air ya? Air. Enggak, tolong dong, amin. Ini sih pertama kali ya Angga kayak gini ya. Mungkin karena efek belahan jiwanya tadi enggak jadi. Tapi kemana aja nih tadi? Habis. Ini karena kan kita tadi ada sesuatu yang bergerak. Halo, Pak. Halo. Jadi gimana? Apa yang dirasa sejauh ini? Pasti Kak Amat sama timku enggak ada ajak masuk-masuk ya. Kayak kita masuk. Nih, Kakuin biasanya kalau Kakuin pilih tempat nih ada sesuatu aneh sih ada. Pasti ada yang berbeda ya. Boleh minta GO? Boleh, GO sih. Angga sudah aman kan ya? Aman. Apa yang dirasain kak? Masuk aja kan, gak apa-apa. Enggak sih dulu ya. Oke. Di sini aku akan jelaskan dengan dos oreto ya. Di sini ada goalkeeper. Hanya yang mampu yang bisa mengemban mencari adalah memaksakan. Lakukan apa yang perlu dilakukan sebelum dimensi terkoneksi sesuai energi. Artinya, ya di sini aku akan kasih tahu di depan kita sini ada sosok perempuan dan di balik sini ada tiga anak kecil, kamu ada rasa sesuatu nggak? Enggak, panas kok. Panas sudah panas beda. Di sini ada tiga anak kecil, itu sih baik-baik gitu ya, nggak gimana-gimana. Sama main ya? Cuma nggak boleh. Lagi kerja. Jadi di sini bisa dilihat aku melihat ada sosok perempuan. Sini tingginya sampai selaba-laba ini. Oh itu? Ya segini tingginya. Kalau kamu mau maju, boleh maju, rasakan. Mau? Berat sini aku. Dengan sepatu guys. Ya, dipersiapkan banget ya. Diperjelaskan. Caranya panasnya lagi. Turun ke bawah. Pelan. Gimana? Oke. Apa yang kita rasa? Mungkin bisa dilihat pertama itu terasa pas diginiin disentuh sedikit itu kayak udah berusaha sedikit panas-panas disini. Panas sih, aku karena sengaja memberikan sedikit karena takutnya aku keserap gitu ya. Jadi karena kan ini energi belum seberapa bukan aku mengecilkan ya. Kita akan menghadapi yang lebih lagi gede ke depannya. Maka tadi aku keliling-keliling mencari ya. Boleh ya? Oke. Oh iya, tapi apa? Gak mau. Itu bukan aku ngerti. Boleh di shoot nih. Yuk. Ready.
Oke guys, hari ini salah satu tim dari kita ada yang lemah mungkin bisa dibilang ya. Desa merinding gua. Mungkin bisa jelaskan terus apa yang terjadi, mungkin melemparkan kondisi lemah, mungkin apa. Karena kalau di Desa sih mas ini memang lebih sensitif gitu ya, sensitifnya lumayan tinggi ya. Itu makanya lebih tadi merasakan kunang-kunang, pusing gak? Pusing tentang gimana ya, cuma kunang-kunang kayak mau jatuh gitu, oke. Kayak vertigo gitu ya? Enggak masalah, cuma lebih kuatnya lagi nanti kita ke kalian lupa ya. Oke, kita lanjut. Udah bisa terus? Emang udah, enak kan? Ada air? Ternyata dari satu tim ATN juga selain Angga, si Jo juga merasakan eksistensinya. Jadi masih dicoba dinetralkan sama si Kevin. Kali ya, Man? Aman. Bisa kalau kita nge-scroll sebelumnya, jauhkan dari pikiran yang kosong. Nah, betul banget ya. Dan juga kalau kondisi kita kurang fit, kan kita akan merasakan sih. Ya, betul. Oke. Tadi bilang kan ini belum seberapa. Yes. Kita akan coba ke dalam, Pak ya. Ya. Oke guys, kali ini aku akan mencoba uji nyali di sebuah rumah ini. Tapi sebelum itu kalian subscribe guys, karena subscribe gratis, mudah dan gampang banget. Dan juga kalian subscribe guys channelnya Athena Fortune. Oke, seperti gimana? Langsung aja ke video guys. Oke guys, kali ini aku lagi mencoba uji nyali di tempat aku nge-explore tadi. Mungkin aku bawa sesuatu di sini, tujuannya adalah ini dupa pasupati, di mana ini bukan untuk menantang atau yang bisa dibilang untuk yang gimana ya, kita untuk lebih melawan dia, tapi ini lebih ke mungkin bisa dilihatkan wujud atau misalnya gimana mungkin bisa diberikan gerakan atau sesuatu mungkin ya. Tapi saya tidak sendiri, saya di sini temani dengan Bro Ari. Ya, halo Bro, mungkin bisa dijelaskan. Baru kita mulai ini, apa yang mungkin bisa kita rasakan? Tadi di situ ada cahaya sih. Di mana? Di jendela tadi, itu bro ya? Iya, di gitar. Itu aja bro. Terus di sini tadi ada yang lewat. Di mana? Gitar situ. Di situ? Iya. Sama di sini tadi pintunya agak kebuka, apa ketutup dikit. Ketutup sedikit. Kegeser lah. Mungkin bisa dijelaskan bro, hari ini memang orangnya bisa bisa melihat atau gimana? Bisa merasakan saja. Oh, bisa merasakan saja. Mungkin bro hari ini, selama buat kontennya emang sudah pernah melakukan uji nyali apa baru pertama kali? Ini sih baru pertama di sini. Pertama di kali channel ini ya. Oke. Okay. Ya, suasana yang kita lakukan uji nyali kita hanya berdua dan ditemani lampu agar bisa kita kelihatan sedikit di kamera, oke? Okay? Oke. Okay. Selama ini kita belum mendengar sesuatu, mungkin saya juga belum bisa melihat sesuatu karena saya bukan apa tuh mata batin saya belum dibuka atau gimana ya. Mungkin kita bisa nanti mendengarkan sesuatu yang ada mungkin dari yang ada di sini. Thank you.
Bro, ini jelaskan sedikit. Ini dari Athena Fortune ya. Mungkin bisa sedikit jelaskan Athena Fortune itu berdiri dari kapan sih? Mungkin dari YouTube-nya itu. Berdiri ini dari baru-baru apa gimana? Baru-baru 2 bulan yang lalu. 2 bulan. Ya. Memang Athena Fortune lebih ke fokus ke horor ya. Mungkin bisa lebih ke explore atau cuma benar-benar ke uji nyali apa gimana? Untuk mix horor semua. Untuk sebelumnya uji nyali mungkin di video-video sekarang ini ada uji nyalinya gitu. Ini ada juga. Ya. Oke. Mungkin aku kan dapat pernah juga nonton-nonton dari Athena Fortune. Ya. Pernah kolab-kolab sama gini ya, apa tuh kayak dibilang ustaz atau kiai gitu. Belum sih. Belum pernah. Belum. Mungkin yang pas kolab itu sama siapa sih? Kolab tuh sama Pintu Misteri. Pintu Misteri pernah. Iya, sama Pintu Misteri terus sama siapa sih namanya tuh? Jerolek Baba. Baba. Ya, sama Jerolek Baba. Sama siapa ya? Bila dah lumayan banyak ya kolab. Nah, ya, udah lumayan sih. Cuman ya masih proses. Ya, semoga sih cepat ya bisa berkembangnya. Senggara. Ya. Mungkin yang saya rasakan sekarang ini di kuping saya seperti panas, tapi lagi dingin. Panas, tapi lagi dingin. Mungkin saya tidak bisa Oke, saya merasakan di selat yang bawah ini. Selat yang bawah ini, mana ya, kelihatan ya. Selat yang bawah ini ada suara-suara yang bisa dibilang ada orang jalan atau gimana gitu. Oke ya teman-teman. Lu ya, enggak dapat dengar lagi suara ya? Iya, di sama juga seperti ya. Ya. Kayak di kamar itu ya. Suara gimana, Bro? Kayak orang jalan sih di sini. Gitu. Kamar itu sama. Tapi dia enggak pakai sandal lagi, plak gitu. Iya. Kayak ada gerakan sih ya. Iya. Tapi nggak tahu. Oh ini. Ya itu maksudnya. Yang ada angin. Iya. Mungkin dah di sedikit. Iya. Sesuatu saran mungkin yang penunggu di sini sudah menunjukkan dirinya di sini. Tapi bagi sekali ini maaf sekali untuk penunggu di sini. Ya, kita bukannya untuk menantang atau untuk melawan dan sebagainya. Ya, tapi kita di sini cuma untuk tahu apakah memang benar di sini. Yang mohon maaf jika saya mungkin mengganggu di jam-jam segini. Kak, tadi di atas itu ada kayak orang gitu ya? Nggak tahu sih, dapat gini. Cuma kayak dengar suara-suara aja. Iya. Oke bro, nanti kita bakalan sambungin lagi ke kamera yang kedua, oke? See you guys. Jangan sampai kalian skip video ini guys, bakal ada sesuatu yang menarik sih guys. Oke? Jangan lupa kalian subscribe channel saya guys. Nah, subscribe gratis, mudah dan gampang banget. Dan juga kalian jangan lupa subscribe channelnya Athena Fortune. Oke? Kita support terus channel-channel yang baru berkembang dan semoga bisa maju ke depan. Yes. Astenggar. Thank you. Ini kalau mau ngomong di sini bisa kok. Oh, nyambung ya? Nyambung. Di situ ntar tinggal masukin audionya aja. Oke. Ada suara ya? Ya, kayak orang gitu. Mana? Tadi di belakang. Masih gitu. 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 Oh, gitu. Air jatuh aja kaget ya.
Sebegitu ya. Boleh jalan nggak? Jalan-jalan boleh sampai sini? Bisa, biar bisa ngerasain di situ. Mungkin bisa dibilang ini kos-kosan. Ya, bisa dibilang kos-kosan. Kamarnya banyak soalnya. Banyak sih kamarnya. Kos-kosan, kita masuk ke dalam rumah, terus di dalam rumah itu ada lagi kos-kosannya. Ya, mungkin. Kemudian kita, saya melihat kos-kosan yang bisa dilingkari kamar kami itu, di tengah-tengah itu ada gini kayak ada kayak halaman ya. Setahu saya sih cuma hotel aja, gitu. Villa aja ada. Villa, hotel, kalau gitu rumah sendiri lah. Rumah sendiri, rumah pribadi. Ini kos-kosan yang ada depannya halaman. Itu dapur kak, saya dilihat. Di dapur itu. Ya, itu dapur tadi yang gerak itu pintunya itu, keret gitu dikit. Bisa dibilang memang. Kalau di rumah di situ, rumah-rumah kosong pasti namanya dibilang ada, cuman pasti ada. Cuman kita hanya nggak bisa lihat, cuman bisa merasakan. Rasakan ada. Mungkin warga-warga setempat sini bilangnya ada pembubu. Ada pembubu dia. Cuman kita lagi sekali bukan bermaksud untuk menantang atau melawan dan lain sebagainya. Cuman kita ingin merasakan apakah memang benar ada di sini dan juga mana. Kita hanya untuk mencoba nyali kita. Coba nyali kita, kita berani ya. Iya sih. Itu ruangannya gelap sekali loh. Ya. Kayak itu kamar dia. Bukan sih. Cuma terlalu gelap ya. Kamar, berapa kamarnya dan? Ini kamar. Ini kayak ini pedo. Garasi. Kayak warung. Iya, ini garasi kayak pertama. Ya. Ini kayaknya warung sih dua ini. Oh bisa warung. Iya, bisa warung. Enggak gini ya. Enggak tadi. Udah mulai merasakan apa, Kak? Ya. Sekarang udah merasakan namanya dingin. Yang sebelumnya benar-benar panas loh. Bukan maksudnya bukan bohong atau gimana ya. Memang benar yang aku rasakan sekarang ini benar dingin. Suasananya enggak tahu sih memang suasananya memang di outdoor apa gimana, tapi yang saya rasakan tadi pas explore di outdoor maupun di indoor memang panas ya saya dapat rasakan. Cuma sekarang benar-benar rasakan yang saya rasakan dingin gimana sih, udah kayak gak ada apa gitu. Ah iya, mungkin kayak di benar-benar di hutan lah. Kok aku sih ngerasain di sini sekarang tuh kayak ada yang liatin kita dari atas. Pasti dari ini jendela ini yang tadi aku bilang ya. Terus di situ di seluruh lah pokoknya. Mungkin bisa dibilang ini di kontenku ini aku pertama kali namanya uji nyali. Benar, aku benernya tadi itu nggak berani. Cuman karena teman-teman mintanya sih. Kita kakak ya. Ya minta saya biar karena kan kontennya saya nggak mencoba gitu. Karena memang dari teman-temannya udah saya okein aja karena teman-teman support gini channel saya. Ini juga aku perlu pertama kali ya kan ngerasain ya. Ngerasain sedingin ini sama setengah panas sih. Segini doang. Segini panas, ininya agak dingin. Itu udah mulai merinding tuh. Iya. Ngeses-ses tuh. Maaf ya. Nggak niat mengganggu, mohon maaf. Nggak mengganggu di sini misalnya. Maaf sekali mengganggu. Ini dari tadi airnya atas terus lo. Ya memang sih mungkin ada. Mungkin ada genangan ya di atas. Mungkin ya. Kan sekarang lagi zaman hujan. Iya zaman hujan. Hujan enggak gitu guys. Ya, sekarang di Bali. Yang saya rangkai pertama kali adalah. Ini kan bisa dibilang kok nggak ada angin. Nggak ada angin sama sekali. Yeah. Cuman yang saya perhatikan dari tadi. Oh itu. Itu gini. Ya itu dari tadi. Kan dari tadi kan. Tuh. Itu kena air. Kena air ya? Iya kena air. Ya oh, gitu. Jadi dia aja. Kena satu, sampingnya gak kena gitu. Ada. Tadi bergerak aja tadi. Aman sih. Kami nggak niat mengganggu ya teman-teman. Teman-teman katanya. Maaf ya, nggak niat mengganggu. Nggak ada niat yang lain-lain. Nggak ada niat
mau nantang gimana gitu, tapi kita emang begini, mohon maaf ya. Sastastu. Assalamualaikum. Di belakang ada dengar suara enggak? Ya, oh ya Allah, ketemu. Patah ya kan? Patah. Tapi dulu dia sebelum masuk channel masuk bidang YouTube enggak? Ya, enggak masih gitu. Biasa gitu. Cuman sekarang enggak tahu ya, mungkin dari timnya atau gimana. Ke bawa-bawa lah. Mungkin sing-sing dipercandain ya. Iya, mungkin. Kalau dulu paling iya gitu doang. Kalau sekarang makin keras sih, keras katanya. Makin ini makin latahnya makin keras ya. Ya mungkin bisa ke bawah dia. Ini lembab kan bilang. Iya, lembab keras kali ini. Soalnya ini pohonnya runtuh ini. Ya, udah tua lah. Biasanya kalau udah pohon gini pasti runtuh mungkin. Ya, kita berapa menit sih, Kak? Bisa dibilang tuh sejam ya? Sejam ya? Enggak tahu sih, udah berapa menit sih. Itu motornya ya. Bagus tuh. Ya, motor idaman sih tuh. Ya, pasti. Nah, belum bisa dibeli. Harusnya bisa sih, Kak, kalau enggak NMAX iya. Masih. Itu dari kapan ya? Dari zaman-zamannya sekolah itu biasanya aku. SMA biasanya. Ya, biasanya SMA. Pasti idamannya ninja. Ninja pas. Cewek-cewek biasanya. Kok ninja? Cewek semua enggak. Kenapa datang liatin? Sih. Ngidam lah dia. Aku pengen digonceng dia. Emang umur berapa? Aku sekarang umur 14 tahun. 14. Ya. Sekarang masih sekolah? Masih. Sekolah di mana? Di SMP Pegeri 6. Pegeri 6 yang dekat kali itu. Ya. Oh, gitu. Aku kan masuk ke sana juga. Oh. Di gimana? Di dekat yang ada rumah tingkat itu, yang rumah tingkat ya, iya, pas tiga. Nah, itu dah pas. Berarti di kelas berapa sekarang? Kelas? Kelas 9. Kelas 9. Iya. Berarti enggak kenal sama gini, Mawayan. Wayan siapa ya? Wayan siapa enggak? Kan kepala besar saya gitu sih bilang kok di rumah siapa? Kan Swadana gitu. Oh, kenal itu mah. Kenal itu. Swadana itu. Teman satu kelas, teman sebelah sih, teman kelas sebelah. Nakalnya. Iya, nakal dia seorang itu. Dibilangin sekali enggak bisa, kalau ada guru satu matematika gitu datang, udah diam semua, enggak berani gerak. Kalau ngerjain ini harus ngerjain gitu dia. Oh gitu ya. Dia bandelnya tuh sama guru-guru yang enggak dia suka. Berarti gitu. Kalau ada orang guru yang disukain berarti dia benar-benar fokus ya belajar. Benar. Waktu apa akhir-akhir ini waktu kita sekolah tuh ya bisa dibilang rajin lah sekarang gitu. Cuman waktu dulu kelas 7-nya itu aduh sumpah. Kayak apa ya? Kayak premannya gitu lah. Sama Sergio juga biasanya gitu. Oke. Mungkin saya bisa sikat sedikit ya. Yang kita rasakan selama ini selama sudah kita berjalan ini. Kita rasakan sama belum ada namanya gerak-gerakan apapun, cuman udah dapat tadi gerakan sedikit, suara yang kita tidak jelas. Mungkin penunggu di sini memang baik dia. Dia tidak mau tidak mau mengganggu kita, mungkin apa kayak membuat kita takut dalam artian gitu ya. Memang sih kita tidak dinyali, tapi penunggu di sini tuh dia tuh kayak ada kalem gitu ya, kalem. Udah nyaman di sini, mungkin udah ya, kedatangan kita juga tidak mengganggu dia, kita sudah minta izin ya, juga betul. Mungkin bisa dibilang sih ya kalem lah, bisa dibilang baik lah. Dari tadi di sini nih ada suara loh di belakang ya, saya mendengar dengan suara-suara yang ada. Mulai suara udah mulai kedengaran nggak ya? Kita coba ya 2 menit ya. Kita diam, tapi kita jangan sampai pikiran kosong ya. Iya betul. Mungkin nanti udah ada suara kan? Jangan 2 menit lah kak, beberapa detik gitulah mungkin. Jangan terlalu 2 menit terlalu lama. Terlalu lama ya? Ntar videonya terlalu panjang. Nontonnya bosen ntar. Iya sih. Oke, udah ada suara di sana. Betul. Betul lagi kata dia. Ya, assalamualaikum. Sastu.
Sukses tuh. Itu mah kelelawar beda lagi. Boleh jalan ke sini enggak? Apa gua jalan diem di situ aja? Lebih fokus ke sana sih kayaknya matanya. Apanya? Matanya. Matanya ya lebih ke sana. Karena di situ udah gelap sekali. Biar bisa ngerasain juga yang di sini atau gimana gitu kan. Atau lebih besar situ mungkin. Apanya? Ekstensinya. Saja. Ah, itulah pokoknya. Maklum. Airnya deres. Tadi ada bunyi kak, ada bunyi dengar? Ya apa? Gitu? Nggak dengar sih, karena suara motor terkeras. Iya mungkin. Oh bukan. Kenapa? Chat. Aku kira siapa? Ini sampai dupanya habis ya 1 jam ya? Nggak tahu sih juga. Kita ngomong sedikit ya. Ya kita sedikit eksperimen. Maaf sedikit. Kini gue udah merasakan sedikit ada seorang yang ngobrol di pinggir belakang dia. Di situ ya? Ya. Iya betul. Dari tadi makanya kak coba di sini bisa ngerasain ya. Aku mau ngomongnya gitu. Oh udah selesai. Bukan itu dari depan kak. Beda, hah? Beda dari depan itu biasanya. Gimana? Ini di depan itu. Ini kan setelah tembok ini ada suara. Oh, setelah tembok ini? Iya. Oh, suara orang jalan di depan gitu. Itu. Nah, tembok ini suara jalan. Maka dekat suaranya. Ya, motor. Aku kira suara. Assalamualaikum. Kita nggak niat ngambil ya, Sostiastu. Kami di sini baik kok niatnya. Sudah baik. Duh, kehalangan cahaya. Tuh kan, cahayanya di situ lagi ya. Ya, sorry. Mungkin gini itu. Mungkin, ada yang bahan jatuh. Bahan katanya buah. Dia. Buah jatuh, kerok-kerok-kerok gitu. Ya, ada buah ya. Gak tahu sih juga. Mungkin Jepun ya jatuh. Mungkin. Ah, Jepun ada suaranya. Gak ada suara Jepun itu. Atau gak ada mungkin batang ini ya. Ya, mungkin batang pohonnya. Udah lama sih ya. Udah lama sih kayaknya. Udah aja sih kayaknya. Udah lama juga sih. 30 menit di sini udah. Sih. Ayo Kak Queen. Halo Kak Queen. Halo. Jauh sekali dari mungkin dia di ujung sana nih. Enggak, kayak dia keluar. Di ujung mungkin dia. Keluar dari sini ya. Oke, okay, segitu aja video dari kita. Kita yang rasakan cuma beberapa aja. Betul. Kak. Halo. Kak. Halo, Kak. Gimana? Banyak sih suara, Kak. Saya bilang suara sih ada aja sih, Kak. Banyak sekali ya. Heeh. Cuman kita sih tidak dapat bisa melihat sesuatu. Mm-hmm. Cuma merasakan suara-suara. Merasakan suara dan juga ada mungkin yang ngobrol di belakang. Oke. Okay. Cuma itu ada sih suara. Yang bikin kalian merah? Bukan. Tadi ada suara tadi itu sih. Iya. Dan juga kertek-kertek gitu. Yang bikin saya merinding di sebelah tembok ini benar-benar. Sebelah tembok iya, ini. Iya, betul. Jalannya itu udah dekat sekali gitu maksudnya. Gini, udah. Oh, satu petak gitu. Iya, sebelah dekat gitu. Udah sebelah tembok sih. Sebelah sini ya? Iya, sebelah sini. Betul. Karena memang di sebelah sini kayak tadi aku bilang, kan tadi teman-teman pada nanya di depan itu ada apa? Yeah. Aku bilang semua kita kumpulkan jadi satu di sini. Jadi pada ya sini di sini. Gitu ya. Jadi tadi di sini kok suara dan tadi penting. Oh benar banget di sini. Lagi semakin dekat ya. Rasanya di sini ada cahaya loh, Kak. Cahaya ya. Mm-hmm. Cahaya terus putih-putih okay. Itu. Jadi teman-teman peserta uji nyali kita kali ini menghabiskan cuma 20 menit ya? Iya, 30. 20 30. 20 30.
30 menit. Tadi gua ngeliat jam, ini masih jam Jakarta. Jadi nanti kita akan coba healing mereka supaya mereka lebih fresh lagi enggak ya? Iya. Jadi untuk teman-teman semua lanjutin gua ngap. Dan mungkin kalau misalnya mau lanjut lagi sebenarnya bisa loh teman-teman. Iya. Cuman karena memang sudah ngerasa ngap ya, kayak ya. Ya, karena akhirnya tadi kita ini outdoor tapi kok ngap gitu ya. Gitu biar aman lah kita akhirnya samperin nih teman-teman. Dan dari Angga mungkin ada yang mau sampein? Aku sih udah. Udah ya. Jadi buat teman-teman ya, karena memang malam hari ini sebenarnya sudah jam berapa nih? Jam 1:30. 1:30 pagi ya. Jadi sudah mereka pun juga pasti akan semakin ramai karena sudah pagi. Jadi lebih baik alangkah baiknya kita juga harus sempas dari sini ya, Kak. Betul banget, karena memang kita kan tujuannya bukan mau menantang mereka atau bukan mengganggu mereka, kita cuma pengen tahu aja esensi apa sih yang disini kita, karena banget. Tujuan aku tadi gak mau menampilkan penampakan gitu betul. Karena kalian itu memang belum siap sampai segitunya, belum siap untuk melihat mereka. Jadi aku akan mengukur kadar kalian juga. Jadi teman-teman terima kasih sudah menyaksikan Athena Fortune dan Adi Swarto. Adi, jangan lupa di like, komen, dan subscribe and share. Dan sampai jangan lupa juga buat teman-teman yang punya tempat yang mungkin bisa kita datengin. Tempatnya juga izinnya gampang, langsung aja di komen di bawah sini, oke? Ya, jangan lupa juga loncengnya. Lonceng. Iya. Bye. Bye. Kita udah ngap ini. Oke. Coba. Guys, itulah video saya yang saya bilang explore rumah yang belakang saya ini, dan saya juga mencoba untuk uji nyali. Mungkin kalian bisa tonton dari video tersebut, tidak semua hantu itu bisa dibilang jahat atau negatif, tergantung kalian berpikirnya saja. Kalau saya sih berpikirnya sih tidak mengganggu, cuman karena kita sudah pertama kali masuk ke sini, jadi mereka yang menunggu di sini itu kayak welcome kepada kita. Yes, oke, segitu aja video dari saya. Jangan lupa kalian subscribe channel saya dan juga channel Athena Fortune. See you guys. Thanks for watching. Okay guys, thanks for watching this video. Don't forget you subscribe my YouTube channel, like and touch notification for you get new my video, alright? And see you next video guys. Peace.